Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pembubaran Parlimen ke-14 memberi laluan kepada pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan perkara itu dalam perutusan yang disiarkan pada jam 3 petang hari ini. Ismail berkata pembubaran itu sekaligus menutup suara-suara yang mempertikaikan keabsahan kerajaan dengan meletakkan pelbagai label seperti kerajaan pintu belakang dan kerajaan tebuk atap. Pengumuman Ismail Sabri ini akhirnya menjawab spekulasi yang berlegar beberapa hari sebelum pembentangan bajet 2023 pada Jumaat lalu. Sementara itu, menurut kenyataan disampaikan Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Syamsuddin, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billahsyah menzahirkan rasa kecewa dengan perkembangan politik negara dan tiada pilihan selain memperkenankan permintaan untuk Parlimen dibubarkan. Berita selanjutnya, menerusi Malaysia Kini pada 2 Oktober 2022, Pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim menasihatkan bekas Timbalan Presiden PKR, Azmin Ali, agar memberi tumpuan untuk mempertahankan kerusi Parlimen Gombak yang disandangnya ketika ini. Kata Anwar, ini kerana bukan mudah untuk Pengerusi Perikatan Nasional Selangor itu mempertahankan kerusi Parlimen yang dimenanginya atas tiket PKR pada PRU lalu. Sibuk hal dia pasal apa? Dia jaga kawasan dia. Tak mudah bagi dia, kata Anwar ringkas kepada pemberita selepas majlis pelancaran buku tulisannya bertajuk Skrip di Subang Jaya baru-baru ini. Anwar berkata demikian ketika diminta mengulas kesediaan Azmin itu untuk bertanding menentangnya yang juga Presiden PKR di kerusi Parlimen Gombak. Dalam ucapannya pada majlis perasmian persidangan bahagian-bahagian dan pelancaran Jentera Pilihan Raya Bersatu Selangor di Shah Alam baru-baru ini, Azmin dilaporkan berkata dia sanggup berdepan cabaran individu yang disifatkannya sebagai sudah tidak lagi relevan dalam politik untuk bertanding di Gombak. Azmin juga menyatakan kesediaannya untuk berdepan dengan isteri Anwar, Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan anak perempuannya Nurul Izzah. Anwar baru-baru ini berkata dia tidak menolak kemungkinan bertanding di kerusi pengkhianat PKR dan PH